Kegemilangan Ronaldo dalam bermain sepak bola membuat banyak orang terkagum-kagum. Itu terlihat saat pemain berusia 36 tahun tersebut terus tampil konsisten bersama Juventus dan timnas Portugal. Hal itulah yang akhirnya menjadikan Ronaldo sebagai salah satu pemain yang pantas dijadikan contoh sekaligus teladan. Karena yang dilakukan oleh CR7 benar-benar luar biasa, entah itu di dalam maupun di luar lapangan. Salah satu orang yang begitu meneladani Ronaldo adalah bintang F1, Max Verstappen, di mana pembalap asal Belanda itu mengaku bahwa sosok Ronaldo membuatnya merasa lebih bersemangat dalam menjalani karirnya. Dan untuk itu, inilah saat Max Verstappen menjadikan Ronaldo sebagai teladannya. Sebagai pecinta dunia balap F1, siapa yang tidak mengenal sosok Max Verstappen? Pembalap berusia 23 tahun itu tampil mengejutkan setelah beberapa kali meraih gelar juara di seri Formula One. Hal yang menjadikan Verstappen sebagai salah satu pembalap muda yang layak diwaspadai oleh para pembalap-pembalap lain karena performanya dalam mengendalikan jet darah tersebut yang sudah tidak diragukan lagi. Apalagi dengan usianya masih tergolong muda yang membuatnya bisa memiliki karir panjang sebagai seorang pembalap. So sorry, mate. Max Verstappen's smile will be beaming in Mexico this evening. Verstappen wins the Mexican Grand Prix. Lewis Hamilton proved to be for Sebastian Vettel. For now, though, smiles on the faces of Verstappen, Hamilton, and Ricciardo. Bahkan kini Verstappen langsung disandingkan dengan pembalap-pembalap kenamaan seperti Lewis Hamilton, Fernando Alonso, hingga Sebastian Vettel. Tak berlebihan memang, karena apa yang ditampilkan oleh Verstappen di lintasan balap memang luar biasa. Hal itulah yang membuat banyak orang penasaran, bagaimana rahasia yang diterapkan oleh Verstappen saat akan menjalani pertandingan, sehingga menjadikan dirinya begitu tampil fantastis hingga kini. Tapi tunggu, jawaban tentang rahasia yang menjadikan Verstappen begitu tampil luar biasa, tampaknya terlihat saat dirinya secara terang-terangan mengakui bahwa sosok bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, sebagai atlet yang mempengaruhi dirinya. Ya, itu dikatakan Verstappen ketika dirinya menilai Ronaldo adalah atlet yang layak dijadikan teladan berkat sepak terjangnya di dunia sepak bola. Di mana pembalap keturunan Belanda tersebut begitu takjub dengan apa yang ditampilkan oleh CR7 di usianya yang kini sudah menginjak 36 tahun. Bagaimana tidak, di usia tersebut, Ronaldo terus menampilkan sebagai salah satu pemain terbaik di dunia berkat gol dan juga aksi-aksi fantastisnya di lapangan. Ronaldo! La Juventus è in vantaggio! È tornato il re! Subito in gol! Cristiano is in shooting distance. CR7! Oh my word! What a... Pantas memang jika Verstappen begitu meneladani Ronaldo. Karena CR7 benar-benar mempresentasikan sebagai atlet yang terus tampil eksis meski para pemain seusianya sudah banyak yang memutuskan untuk pensiun. Hal itulah yang ingin dicontoh oleh Verstappen dan bertekad untuk meniru apa yang dilakukan oleh Ronaldo selama ini. Salah satunya dengan menjaga tubuhnya agar selalu prima. Pembalap yang kini memperkuat Red Bull Racing itu mengatakan mengapa ia begitu meneladani Ronaldo. Saya pikir dalam hal kecepatan murni, saya tidak berpikir Anda benar-benar meningkat banyak karena Anda memiliki bakat itu atau tidak. Ini seperti pemain sepak bola. Terkadang mereka bisa kehilangan sedikit kecepatan, tetapi mereka dapat mengimbanginya dengan membaca situasi lebih baik. Bagi saya pikir Ronaldo adalah contoh yang luar biasa. Pastinya pemain lain tidak dapat kecepatan yang sama seperti 5 atau 6 tahun lalu. Tapi Ronaldo adalah pengecualian, karena dia terus tampil luar biasa sampai kini dan pantas dijadikan contoh bagi siapapun. Kata Verstappen pada Crash.net. Apa yang dikatakan oleh Verstappen bisa menjadi kenyataan saat menilai Ronaldo adalah atlet yang terus tampil prima di usianya yang sekarang. Karena sebelumnya sudah ada banyak orang yang memprediksi bahwa kapten timnas Portugal itu bisa berkarir hingga usia 40 tahun. Jadi itulah alasan Max Verstappen yang menjadikan Ronaldo sebagai teladannya.